Ya sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcvlog.com. Seperti sobat bisa lihat, di sebelah kanan saya ada satu sosok baru, motor baru yang dihadirkan oleh Yamaha Indonesia di akhir 2018 ini, yaitu the all new Yamaha MX King 150. Tentu sobat sekalian langsung kepo banget, pengen tahu seperti apa sebenarnya perbedaan-perbedaan dari Yamaha MX King model year 2019 ini dibandingkan dengan MX King yang lama. Oleh sebab itu, mari kita simak video berikut ini. Ya, sobat sekalian, bisa sobat lihat-lihat di sini. Ini adalah penampakan Yamaha MX King model year 2019 baru. Ya. Dan perubahan paling signifikan hadir pertama, kebanyakan bilang ada di headlamp. Coba kita lihat ya. Perbedaannya headlamp yang baru tuh kayak apa sih? Yang pertama, headlamp baru dari Yamaha MX King itu sekarang sudah menggunakan model LED ya. Ya, lampunya LED dengan pembagian dia menjadi kayak 3 cluster di headlampnya, di mana lampu dekat ya, lampu dekat ada di samping kanan dan kiri, sedangkan lampu jauh ada di tengah. Gitu. Jadi seperti itu sob. Nah, ini desain detailnya, jadi lampunya dari atas direfleksikan ke bawah. Jadi seperti itu sob. Perubahannya juga hadir di batok headlampnya, di mana headlampnya itu ada kayak tambahan di bagian atas. Sistemnya juga layered atau berlayer-layer atau berlapis-lapis. Ada lapisan pertama di dalam, lalu ada lapisan kedua yang berwarna metallic orange ya. Khusus untuk ini warnanya metallic orange, lalu ada satu kayak windshield, tapi kayak belum windshield sih. Kalau windshield kan panjang gitu ya. Nah, ini windshieldnya masih cukup pendek. Jadi seperti ini untuk bagian headlampnya. Nah, headlampnya ini juga asli berubah sob. Headlampnya ini kalau di MX King yang lama itu bentuknya full biasanya ya sob ya. Full batoknya dari sini sampai sini. Namun di MX King yang baru model year 2019 dia itu hanya batok aja. Sedangkan yang di bagian panel saklar itu nggak ada, nggak di cover. Jadi panel saklar kanan dan kiri tidak di cover oleh batok lampunya. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, ini yang menarik nih. Kalau kita lihat lagi dari bagian samping belakang, jelas banget bahwa memang batoknya tidak sampai ke bagian dari panel saklar. Nah, jadi panel saklarnya sekarang jadi model yang model-model motor-motor sport gitu ya, terpisah. Itu kanan dan kiri. Coba kita bisa lihat jadi untuk bagian kanannya. Seperti biasa ada engine kill switch. Ini jarang banget nih ada di motor bebek gitu ya. Ya, tapi di Yamaha MX King dihadirkan engine kill switch. Lalu ini bukan lampu nyalain lampu ya, tapi ini adalah untuk lampu hazard yang bisa berguna ya. Coba bisa lihat sini ya. Yang ini lampu hazard yang berguna untuk dalam keadaan darurat. Lalu di bagian bawah ada yang namanya lampu buat nyalain ya, atau starter. Jika kita lihat ke bagian sebelah kiri, ada saklar pilih lampu jauh, lamp dekat, lalu ada pass beam gitu. Lalu seperti biasa lampu sen kanan dan kiri, tengah di sini. Lalu ada horn atau klakson. Di bagian depannya nggak ada gitu ya. Untuk kaca spion khasnya Yamaha, desainnya kayak gini. Nah, yang juga berubah sangat signifikan adalah speedometernya ya. Speedometernya dia udah full digital ya. Kita lihat untuk Yamaha MX King versi Indonesia. Nah, ini saya nyalain. Ih, nggak ada sapaannya di depan. Lalu dia tachometer ya, jika sobat bisa lihat sini ya. Tachometernya berbentuk bar graph dengan rev limit itu di sekitar 10.000 RPM. Ya, lalu ada gear indicator. Ini adalah speedometer ya, speedometer, lalu ada fuel indicator. Ada kayak apa nih ya? Multi information display ya. Kita akan lihat multi information display-nya apa aja. Wih, ini apa nih? Jam. Ya. Lalu ini ada konsumsi bahan bakar liter per 100 km. Lalu ada kilometer per jam, apa ya? Kayaknya cepatan rata-rata.
Lalu ada odometer di sini, ya. Ada odometer, trip meter 1 dan trip meter 2. Wah, ini trip full ya. Apa ya trip full ini ya? Masih belum ketahuan ya, trip full. Jam balik lagi sob, ada gear indikator. Nah, di bagian atas juga ada kayak lampu-lampu. Di sini ada normal, mungkin lampu sen di sebelah mana ya. Nah, ini lampu sennya gabung jadi satu. Lampu jauh, lampu dekatnya mesti dinyalain dulu. Nah, jadi ke setiap dinyalain itu dia itu belum nyala lampunya. Jadi dia sistemnya belum yang langsung nyala, tapi lampu DRL-nya yang di bagian depan itu di tebeng nyala sob. Dia juga udah LED. Jadi setelah kita lihat ke bawah, itu ada dua kabel menandakan bahwa dia sudah push pull sistem apa namanya, kabel gas throttle-nya. Lalu kalau kita ke bawah, kuncinya tidak terlalu jauh berbeda dengan MX King lama, di mana bisa untuk membuka jok, untuk apa namanya, ada secure key shutter-nya, penutup dengan magnet. Lalu untuk di sebelah kiri gini tetap nggak ada, buat belum ada ya, blank gitu. Jika kita lihat lagi dari depan, kayak yang nggak berubah banyak sih ya, untuk bagian tebeng itu ya secara singkat. Namun untuk yang baru nih ada kayak gini nih, di sebelah sini nih ada yang tambahan ya. Kalau sobat bisa lihat di sini ada kayak tambahan berwarna, menggunakan bukan plastik ABS nih, plastik PE. Kalau ini ABS nih, PE untuk bagian samping gitu loh. Nah, untuk lampu sennya masih bulb. Coba kita nyalain. Oh, belum nyalain tadi ya. Ntar, nyalain dulu. Kalau kita nyalain, ya lampu sennya masih bulb. Itu shock breaker bagian depan masih model yang belum full ke atas, masih yang model bebek, dengan ada di sini buat klakson gitu ya, buzzer ya, untuk apa namanya, ban. Sekarang kita lihat ya, untuk ban masih menggunakan style yang lama, bannya juga masih ORC tapi masih udah cubless ya. Dengan ini buat tulisannya buatan Indonesia, made in Indonesia di situ. Lalu rimnya itu ukuran 90 80 17 90 80 17, dengan model seperti itu sob, bintang. Ya. Yeah. Sistem pengereman depan cakram, satu piston kaliper tapi gede gitu. Ya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, hampir nggak ada perubahan. Sampai bagian kisi-kisi yang apa, shark fin kayak gini ya, nggak berubah. Engine-nya juga nggak berubah, 150cc, 149cc. Actually, FI, SOHC berpendingin cairan. Masih ada kickstarter-nya. Footpack-nya masih model yang dia model ke bawah gitu sob ya, masih ke bawah, bergabung dengan di bawahnya gitu ya, batangnya. Bagian belakangnya, terus joknya kita lihat. Bukanya begini ya, joknya, buka jok. Lalu kita bisa lihat sini ya. Masih sama sob, dimana tempat ininya masih kecil banget, tempat untuk bagasi under seatnya. Sini masih ada tempat buat sak, buat apa namanya itu, sikring. Lalu fuel tanknya agak ke tengah. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Joknya didesain dengan model tandem seat,
cuman untuk bagian depan dan bagian belakang menggunakan kulit jok yang berbeda sob. Jadi kulit depan itu kayak ada bulat-bulat kecil-kecil gitu ya, ini kalau dideketin tuh. Sedangkan untuk bagian belakang itu full polos tapi kayak kulit jeruk gitu, dan dipisah oleh jahitan putih emboss, kelihatan banget gitu. Nah, menarik sob. Jadi bisa membuat bagaimana tetap jok tandem gabung kelihatan seperti tidak terpisah. Tidak ada perubahan banyak di bagian belakangnya, coba kita nyalain nanti. Ini ya. Lampunya juga berubahnya tidak terlalu banyak. Tapi sudah tetap mempertahankan lampu LED. Itu ini cakep sob ya. Apa namanya, rear fendernya itu terpisah gitu. Terpisah terus menggantung kayak gitu. Sama seperti yang lama. Ya. Kita nyalain dulu. Sedangkan kalau kita masuk lewat belakang, suspensi belakang monoshock belum tanpa link gitu ya maksudnya. Belum pakai link, jadi langsung dari frame menyambung langsung ke swing arm. Gitu sob. Sedangkan untuk bannya itu ada kayak ditahan seperti kayak rear hugger di sini. Bannya sendiri ukurannya gede, 120 70 17 dengan model velg yang sama, bintang gitu. Rem belakang cakram dari Nissin. Kalau di sini ada tulisan Nissin, satu piston kaliper. Tetap cubles pasti. Nah, kita lihat lagi ini detail muffler, end mufflernya. Tidak banyak berubah juga, sob. Ya. Untuk mesinnya kita intip dikit. Woi. Itu dia mesin dari MX King 150cc. Common part dengan mesin fiction lama 150cc, cuman di sini dia masih menggunakan 5 percepatan. Tapi metode penaikan giginya itu sama kayak motor sport. Gitu. Coba bisa lihat di sini adalah interface antara kabel kopling ke bak kopling. Dia ambil di bagian kiri dari crankcase. Gitu ya. Finnya juga masih sama. Swing arm kotak logam. Lebarnya lumayan ini ya. Berapa senti ya? 2 senti ya. 2 senti dengan ketebalan lebar 2 senti, tingginya sekitar 3 atau 4 senti. Sprocket belakang Sunstar, ukuran matanya 42 dengan ukuran, sorry saya baca dulu ya, 428. Oke, ukuran ininya 428. Ukuran rantai. Di sini ketahuan banget sob. Seperti apa kabel-kabelnya? Dan juga seperti apa sistem koneksi dari suspensi belakang. Masih pakai double standar dan side standar ya. Standar samping dan standar tengah. Model tuas pengganti gearnya satu ke depan. Oke, jadi engine dari MX King baru masih menggunakan mesin fuel injection kapasitas 150cc, 149cc dengan 5 percepatan sob. Pendinginnya cairan, tadi sobat bisa lihat di depan ada kayak radiatornya tuh seperti itu. Ya, tenaga yang dihasilkan jika diukur di crankcase itu 11,3 kW di RPM 8500 dan torsi maksimum 13,8 kW 13,8 Newton meter di RPM 7000. Oh iya, tadi ini lampu sen belakang ini masih menggunakan lampu sen yang common part dengan yang dipakai oleh Yamaha Fiction dan juga R15. Sekalian, jika tadi kita udah melihat bagaimana impresi fisik dari Yamaha Jupiter MX King, sekarang kita akan coba untuk
mengetahui seperti apa sih feel pada saat dinaiki secara statis untuk melihat seperti apa ergonomi dari new Yamaha MX King 2019 ini. Yuk. Yeah. Jadi seperti ini tuh ketinggian seat height-nya bagi saya masih tetap sama seperti MX King yang lama, masih sedikit jinjit balet. Namun karena bobotnya cukup ringan sehingga dia tidak nyusahin gitu ya. Masih feel-nya masih mudah untuk di handling gitu ya. Nah, untuk posisi stangnya sendiri walaupun menggunakan batok yang sudah berubah cukup drastis dengan panel saklar yang juga berubah, ternyata segitiga ergonomi pada saat tangan untuk menghandle stang itu masih sama dengan MX King yang lama, di mana gayanya masih gaya yang komputer base gitulah, tapi agak sporty memang. Lalu sobat bisa lihat ini adalah segitiga ergonominya, masih sama seperti Yamaha MX King yang lama, di mana kaki masih rada agak di depan ya, titik tumpu kaki masih ada di depan, posisi duduknya belakang, dan lumayan enak sih ya, apa namanya, joknya empuk gitu. Lalu handlingnya juga handling cup bebek sport seperti biasa, jadi seperti itu. Perkiraan saya kenyamanannya tidak akan banyak berubah dengan MX King yang lama pada saat dipakai di jalan raya. Itu aja sob, mengenai ergonomi Yamaha MX King pada saat dipakai dalam keadaan statis. Ya sobat sekalian sudah lihat tadi video impresi fisik dari Yamaha MX King 2019 yang baru dan juga bagaimana feel ergonominya pada saat diduduki statis dari TFC Blog. Tentu mungkin dari segitu banyak yang sudah saya review, sobat sekalian pasti masih ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan subscribe kanal kami ini di youtube.com/TFCBlog. Jangan lupa juga di like ya, di pojok kiri bawah. Lalu setelah itu silakan juga sobat sekalian follow Instagram kami di @mcblog. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Salam.